Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang kami hormati dan teman-teman yang saya sayangi, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, pada lingkar waktu yang penuh hikmah ini, tiada kata terindah selain ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mencoba menyampaikan tentang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, masih ingatkah dengan Thomas Alva Edison? Siapa ya? Ada yang tahu enggak? Thomas Alva Edison ialah penemu bola lampu yang dalam proses penciptaannya juga mengalami kegagalan berkali-kali, yaitu 9.999 kali. Sangat spektakuler. Walaupun begitu, kesungguhan penelitiannya masih terus membara dan tidak putus asa dengan berkata, "Aku tidak gagal." Alhasil sukses dan gemilang, dan hasilnya dapat kita nikmati hingga saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah membaca Laskar Pelangi? Salah satu tokohnya lah Ikal. Ikal berasal dari golongan yang kurang mapan secara ekonomi, tetapi dan keberanian, kegigihan, keteguhan, dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, maka cita-citanya setinggi langit itu atas izin Allah telah terwujud. Hadirin yang dirahmati Allah, pesan dari kisah tadi, siapa yang bersungguh-sungguh dan bekerja keras adalah kunci kesuksesan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Manjada wajada. Pepatah harap ini jangan hanya dijadikan penghias dinding saja, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Barangkali selama ini kita masih kurang bersungguh-sungguh atau bermalas-malasan. Marilah segera kita memperbaikinya, karena yang bisa memperbaiki nasib kita hanyalah diri kita sendiri. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya mereka sendiri. Dengan kesungguhan kita kalahkan kemalasan, dengan kesungguhan kita atasi rintangan, dengan kesungguhan kita akan lengkapi kekurangan, dengan kesungguhan kita akan adakan pembaharuan. Hadirin yang kami hormati, jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan mencoba mengalasi alasan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa setiap kita sesungguhnya sedang berproses. Proses inilah yang akan pada gilirannya akan membentuk sikap-sikap orang yang sukses, yang akan senantiasa bermental baja. Orang sukses lahir dari pribadi yang tangguh, tak kenal putus asa, selalu bersungguh-sungguh dalam segala hal, dengan disertai untaian doa kepada Allah SWT. Ke pasar membeli walu, jangan lupa membeli cabai. Kalau belajar bersungguh-sungguh, cita-cita pasti tercapai. Burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.